Siapa Ganjar? Mengawali kegiatan Sahabat Ganjar Pranowo di Jawa Timur, para relawan berkunjung ke Pondok Pesantren Nurul Iman yang berada di Desa Dadapan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada Senin 21 November. Saya Dian Gira, Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Bondowoso, dan pada siang hari ini saya melakukan silaturahmi atau soang kepada Bapak Kiai pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman Kabupaten Bondowoso, yaitu Bapak Kiai Haji Idam Khalid. Tentunya harapan kami selaku DPC Kabupaten Bondowoso mengharapkan agar Bapak Ganjar Pranowo nantinya bisa menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Silaturahmi kali ini, para relawan bertemu dengan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman Kiai Haji Idam Khalid. Kedatangan Sahabat Ganjar bertujuan untuk melakukan pengenalan sosok Ganjar Pranowo kepada para santri, santriwati, dan masyarakat sekitar. Dengan rangkaian kegiatan yang berlangsung di berbagai pondok pesantren se-Indonesia, mudah-mudahan para santri dan santriwati dapat satu suara pada tahun 2024 mendatang untuk mendukung Ganjar Pranowo. Alhamdulillah, saya pengasuh pondok pesantren Nurul Iman Dadapan Kecamatan Kutukan Kabupaten Bondowoso. Pada hari ini kita melaksanakan pertemuan dengan warga, di mana silaturahim ini dikemas dengan silaturahim yang begitu indah bersama kelompok yaitu Sahabat Ganjar. Alhamdulillah, antusias masyarakat betul-betul sangat mengharap Bapak Ganjar sebagai calon presiden dan menjadi presiden tahun 2024. Yang benar! Yang benar! Yang benar! Siapa Ganjar? Merdeka! Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.